Halo, selamat pagi guys. Hari ini hari Sabtu pagi, kita mau Saturday morning ride ya. Ini baru 4 sih, tapi nanti ada beberapa pesertanya. Jadi saya kali ini vlognya gak ada di jalan karena GoPro lagi bermasalah chargernya, jadi gak bisa aku pakai. Jadi kita tikungnya di KFC Sanur. Dan di sini Feder share nama neknya. Kopi. Yo, teman kopi. Apa? Bos Iwan. Dan ini grup Iton. Feder Sugominya. Jadi vlog kali ini enggak ada di jalan ya. Jadi cuman ya gini-gini doang. Oh ya nih. Dia pengusaha kulit ular, bukan tas kulit ular di Bali, Bro Piton. Langsung ke pengrajin murah guys, sumpah. Gak ada yang nyamain kalian. Asli. Kelas Sultan nih. Modelnya kelas Sultan, harganya merakyat. Ada satu lagi Pak Eko lagi di dalam. Pesan kopi. Kita rencana riding sih arah ke mana ya? Daerah Gianyar gitu kalau nggak salah, Tambak Siring. Ini Ninja FI yang waktu ini aku review modifannya. Full aksesoris. Ini Shinino, nah ini punyanya Bro Iwan. Dia K650 owner Bali Club. Itu punya Bro Piton, Sugomi. Saturday morning check. Woi, ini helmnya Mark Marquez. Pertama kali juara MotoGP aja. Aku tumben sih lihat helm ini, jarang banget orang pakai. Mungkin ini sedikit rare ya, agak langka. Kalau helm ori itu smooth sekali garisnya guys, gak ada yang nyamplir-nyamplir. Ngeri. Visornya pakai yang model iridium gitu guys. Knalpot Akrapovic. Oke, cek bro, cek. Rame. Asli rame bro. Ada N6 Naked, Z250, Z800, Sugominya ada 2. R6 yang Naked, Ninja Garbu, paling murah sendiri. Ninja FI, full modif, Z800 lagi. Ducati Monster, Z800 lagi. Ini Africa Twin. Buset, tinggi banget loh. Asli tinggi banget nih. Ninja FI lagi. Ini baru datang lagi satu nih, R6 yang Naked. Jadi total ada 14 motor bro, 14 motor. Jadi vlog kali ini aku untuk video di jalan aku nggak ada ya, karena GoPro ku lagi bermasalah. Oke, cek pemberhentian pertama. Jadi mampir dulu ke salah satu setelah dia bawa Z14 warna putih. Nah, tadi saya heran sama ini motor, sumpah gede banget. Ini aku gak ngerti ini apa ini.
Yo, shit. Itu ada bro piton lagi ngelamun. Oke, cek sini nu, taringannya nggak enak banget ya. Nggak tahu kenapa. Waktunya servis berarti. Ini ada si Venom. Maaf untuk vlog kali ini cuman gini-gini doang. Nggak ada trading di jalan. Sekali-kali beda. Ya kan? Kalau di jalan itu kan bosan. Oke. Oke, cek. Pemberhentian kedua. Di sini ada ZX14 warna putih, bro. Modif karbon, knalpotnya Aero. Sumpah gede banget motor. Putih lagi, persis kayak Nino. Jadi pemberhentian kedua di salah satu proyek. Nino di sana bro, parkirnya bareng sama Afrika Twin. Itu Pak Eko lagi tes Ducati Monster. Ini bro Piton. Itu beli yang bawa saya 14. Yang bawa saya 8 banyak nih. Ada 3 kalau gak salah. Oke, cek. Oke, last part. Jadi bukan last part sih sebetulnya. Nanti kita lansinya di Pantai Ube, ini di Suwat Waterfall. Oke. Jadi kita mau turun ke bawah, sebagian parkir sini dan yang lain parkir di sana. Buset. Kalau aku nggak bisa ngimbang ini, tapi aku lebih suka di belakang sih ditaruh. Ini guys, ini Afrika Twin. Kemudian aku lihat langsung motor ini biasanya di video. Ini satu. Oh, Mas Iman, coba cari rokok dia. Oh ya, yeah. Cari rokok. Bukan ketinggalan barisan. Habis cari rokok dia. Keren dulu. Executive Rider. Jadi riding kali ini bareng sama Executive Rider aku. Ridingnya santai. Totalnya ada 15 motor, tadi salah satu udah pulang duluan. Helm dititip di sana, di Bali Bengkong sama jaket. Ini kitnya. Suwat Waterfall. Yuk. Suwat Waterfall. Ini kayak rusun orang lain. Oke, Suwat Waterfall. Bro Piton lagi tutup-tutupan. Oke,
kok bisa bajunya terukir gini? Kayak kodok. Kayaknya nanya kurang deres. Oke, last part. Udah dipanjang lebih, finish. Sini pulang. Di jalan itu bagus mantra. Oke, thank you guys. Thank you. Kita lagi mau makan di warung ya. It's Sleep Right.